Warga panik akibat kebakaran yang terjadi di SPBU. Beredar di media sosial, kebakaran terjadi di SPBU kilometer 8 Kota Bengkulu. Peristiwa ini terjadi pada Senin 22 Agustus malam hari sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam unggahan video pada akun Instagram Kabar Negeri menampilkan api yang berkobar cukup besar dan membakar sebagian pompa di lokasi itu. Menurut informasi, warga setempat sempat terjadi kepanikan saat kebakaran terjadi. Api yang berkobar sempat menyambar dan membakar satu unit mobil minibus serta dua buah pompa pengisian BBM hangus terbakar. Beruntungnya api berhasil cepat dipadamkan setelah belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, namun kini di sekitar lokasi telah dipasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.